Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjutin lagi game SpongeBob The Cosmic Shade. Nah, di video sebelumnya kita sudah berjumpa oleh Squidward ya, dan dia di sini berperan sebagai sutradara di suatu film yang berjudul The Karate King. Dan di sini kita berperan sebagai tokoh utama atau pahlawannya ya di filmnya si Squidward ini. Dan di sini kita bakal langsung lanjutin game kita kali ini. Oh ya, kita juga kemarin dapetin ini ya, item baru. Kita dapetin sepedanya SpongeBob. Aku ingin memukul kong itu. Sepertinya kita harus memukulnya dalam urutan tertentu. Oke. Sabar ya. Aku ngambilin ini dulu. Sedikit olesan akan berguna. Betul itu. Berarti mukul yang ini dulu ya. Nih. Mana sih? Kita suruh mencet yang mana dulu? Oh ini ada ininya nih. Shuriken, robot laut, bunga, sama apa makanan kesukaannya si Sandy itu namanya? Aduh, shuriken, rumput, sama bunga. Shuriken, nah ini dulu ya. Shuriken, oke, nice. Ada bunyi ini tadi, kunci. Terus ini rumput. Terus ini bunga. Nah ini. Dah. Eh, ada ini, sabar. Awas. Kaleng itu pasti rasanya cukup enak. Ada ini dong. Aku benci benda itu. Aku benci benda itu. Bukan benda, makhluk. Gua ngancurin mereka kayak mana? Oh ini. Itu seharusnya cukup untuk pantatku. Sini bro. Oke, ada apa di sini? Wah, kru filmnya dikejar-kejarin nih. Tataran, tatarat. Seorang penduduk butuh bantuan. Karate Bobby datang menyelamatkan. Kalau kita harus lawan jenis itu lagi, kita bisa menggunakan pemeran pengganti. Aku benci makhluk ini. Ale mereka gimana? Kalau tanpa. Oh, bisa dibegituin. Dari tadi bisa dibegituin. Dari tadi bisa digituin, anjim. Kalau gitu mah gua pukul aja deh tadi. Gua injek. Tuh. Gampang banget. Yang ini nih. Nah. Awas. Yang ini dulu. Makan tumit. Oke. Lu sekarang. Ya, hampir aja. Bisa enggak? Enggak bisa ya. Oke, serangan terakhir. Terima kasih. Aku pikir film akan kacau balau, tapi sutradaranya habis-habisan. Para ekstra jelly itu menghajarku dengan sangat meyakinkan. Kenapa dah? Ya, kami pemain drama serius dalam menjalankan pekerjaan kami. Tadi kan dia dihajar ya. Benar. Jadi dia mukanya bonyok gitu loh ceritanya. Dan pilihannya untuk toko jahatnya? Wow, aku baru saja melihatnya sekilas. Itu benar-benar binatang liar. Itu seharusnya cukup untuk pantatku. Oke, kita kesana ya. Taman Zen ini sangat menenangkan.
Apa iya? Dengar kau omong kosong. Kau tidak dibayar dengan exposure untuk mengobrol. Kalau kau mau meyakinkan penontonku kau adalah raja karate sejati, lebih baik kau tunjukkan akrobatik yang memukau. Sekarang, larilah menyeberangi atap-atap pencakar langit untuk memasuki benteng musuhmu. Bisakah aku naik lift saja? Tidak. Dan action. Kita mau kemana ini? Hey, Squidward, kamu nyolong aku kemana sih? Sabar. Gua ambil ini dulu. Kau benar-benar sahabat terbaikku. Gitu doang mati anjir. Manis lengket. Oke, kita coba masuk sini. Ada apa di sini? Manis lengket. Ah, no. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Patrick. Terima kasih, Patrick. Oke, harus hati-hati ya. Hati-hati. Iyoi. Bagian dari menjadi pemeran pengganti adalah melakukan pengejaran yang berani di atas atap-atap kota. Kau harus coba mengalahkan waktu terbaikmu, akan terlihat bagus di reelmu. Iya. Oh, saus tartar akan bagus sekali kalau liftnya berfungsi. Kemungkinan dulu berfungsi, tapi sekarang tidak. Emang ada nggak ada liftnya kocak? Kau benar-benar sahabat terbaikku. Salah pencet. Hey, Patrick, terima kasih. Dor. Iyoi. The fuck. Gua naikin balonnya malahan. Cukup untuk pantatku. Jalan kau. Untungnya aku sebuah balon. Hey dong. Tidak, aku akan takut jatuh. Oh, hey, perhatikan di mana kau mendarat. Jangan takut temanku yang bisa ditiup. Jejakku seyakin. Ah, aku baru saja lihat ke bawah. Alat Ken. Oh, gini. Atas nih. Oke. Boom. Anjir. Bisa begitu Spongebob. Oke. Dapat pansul satu ya. Oke, kita ambil yang itu tuh.
Sabar. Kita ambil dulu lah, ini sayang banget ini. Hey. Oh, lebih banyak jelly. No. Sabar dulu. Kau kemana sih? Itu loh. Kok malah gelembungnya ke atas? Kocok. Kita mendekat ke dojo. Kau tahu apa yang mereka bilang? Jaga temanmu dekat dan dojomu lebih dekat. Ya, itu ada yang ujung tuh. Ini dulu, ambil yang ini dulu. No. Bom, mati aja lah. Kau memang peduli. Mau ngambil itu kok malah mati. Karat Ken. Entahlah. Aku berpikir pasto. What the hell? Hampir aja. Awas. Skill satunya Balmon. Anjir kena malam. Mana sakit banget lagi. Thank you, Patrick. Ayo, satu lagi. Boom, nice. Pergi kau. Malah kena ini itu dong. Wah, salah. Oke. Ini gua harus lawan kah? Atau gua bisa langsung? Udah lawan aja lah ya. Awas, terus ada Balmon. Kau. Sedikit olesan akan berguna. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Gaya yang sempurna. Ada tuh. Udah. Sedikit olesan akan berguna. What the? Oh ini nih. Hey Sandy. Oh lihat, itu Sandy. Maksudku. Oh lihat, Sandy. Langsung berubah suaranya. Kalau bukan Spons yang mereka panggil Bob dan partnernya si balon gila yang sebesar Dallas Patrick yang melangkahi pintuku. Sebenarnya kami masuk lewat atap. Apa itu benar? Kalian akan pergi lewat lantai karena aku sedang dalam mood dan moodku adalah Karahaya. Tidak ada
yang nonton film untuk dialognya. Penontonku menuntut warna dan gerakan yang bertemu menjadi konflik visual. Kita perlu press boom back. Bukan yap-yap-yap, buang skrip bodoh itu sekarang. Ada skripnya? Action! Bahkan Devon gak tahu kalau ada skripnya. Apa ini? What the heck? Itu seharusnya cukup untuk pantatku. Datang padamu. Oh, kita ngarahin ini. Oke. Sandy. Sabar. Mana nih? Ini. Kita ke sini dulu. Okay, nice. Kayak mana sih? Oh, ditendang ya? Ditendang. Tinggit. Nah. Ini salah satu. Oh, tiga kali. Kita butuh tiga kali. Karatukan. Jadi gangsing. Wasyap. Terus gimana nih? Okay. Okay, satu lagi. Beri jalan untuk jeli itu. Alah. Mana satu lagi? Oh, itu. Aduh, para bodyguardnya set asik. Wih. Oke. Satu, dua, tiga. Dan belum. Coba lawan dia. Ya. Kok harus ngadepin mereka dulu sih? Lo ngarah kemana? Lebih banyak dia. Aduh. Oke. Ini dia. Ini adalah momen-momen yang gue tunggu nih. Satu, dua, tiga. Hasil memutar ulang bentrokan karate klimaks mereka dengan kekuatan jelik kos. Wih, filmnya berhasil nih. Flashbob, apa ledakan itu membuatmu gegar otak? Kau ingat menandatangani surat pengabaiannya kan? Aku tidak pernah menduga kau akan berhasil, tapi tadi itu fantastis sekali. Aku sudah bisa membayangkan sequelnya. Tidak, triloginya. Ayo mulai syuting sekarang juga. Cahaya, kamera, suara. Dari atas, kawan-kawan. Dan...
Okay. Kita berhasil membawa si Sandy itu ya. Kenapa Squidward-nya gak sekalian diajak sih? Ribet banget coba satu-satu. Benar-benar mengasyikan. Terima kasih telah membantuku, SpongeBob. Tidak masalah, Sandy. Tapi masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Sampai jumpa lagi. Aku senang Sandy dan rumahnya yang aneh telah kembali. Tapi aku mau rumahku kembali juga. Iya, sabarlah. Aku yakin kasar. Begini, Bottom, belum pernah terlihat seindah ini. Tapi sekarang diselimuti jeli kosmik misterius. Maksudku, di sekelilingnya. Cassandra, tolong bantu. Kita harus menemukan rumahku. Tanpanya aku hanya spons biasa yang bisa bicara. Maaf, SpongeG. Aku sedang sedikit sibuk memperbaiki susunan seluruh alam semesta yang telah kau hancurkan. Cassandra, apa kau bisa bantu memperbaiki rumahku? Tentu. Segera setelah kita mengurus teman-temanmu, kotamu, tatanan kosmik dan segalanya. Oh, rumahku yang indah. Dan nanas yang lezat. Ini, kenapa kau tidak pakai kostum kosmik ini dan masuki portalnya? Kostum baru lagi. Wih. Kostumnya ini jadi Kaizoku, jadi bajak laut. Apa keju favorit bajak laut? Pamento? Pamento. Semoga saja nanasku masih utuh. Oke, kita suruh nyelamatin nanasnya SpongeBob kah? Oke, berarti sejauh ini kita udah nyelamatin 2 teman ya. Mr. Krab sama Sandy. Oke, sekarang di dunia ini kita bakal nyelamatin apa? Apakah cuma nanasnya SpongeBob? Atau sama temennya juga? Dunia ini lumayan keren, tapi kuharap tidak ada teman kita yang terseret ke sini. Buset. Itu... ada galeon anjir. Ada galeon coba tuh. Wah, itu ada juga tuh. Itu pasti punyanya si Guy itu. Apa namanya? Daisujin ya? Hai datang. Hai ya. Aduh tuh. Hai ya. Aduh, darah gua belum mengisi, coy. Apa yang ngomong itu? Sedikit olesan akan berguna. Kita abaikan saja lah. Kue-kue yang datang. Kita perlu pergi dari pantai ini, Patrick. Oh, ini bajak laut yang ini kah? Bajak laut yang itu loh, yang. Ayolah, kita akan sembunyi dalam gua aneh itu. Yang bajak apa? Bajak laut yang bawa amunisinya itu dari Pai itu loh. Ya malah dibeli sama si Squidward. Mereka seharusnya memanggilmu Crying Dutchman. Crying Dutchman. Ya, balik lagi dong. Wih, Flying Dutchman. Saja. Aku bahkan tidak bisa menakuti bayi sekarang. Tanpa kapalku, aku hanyalah hantu menyedihkan dari diriku yang dulu. Aduh, itu buruk sekali. Apa yang terjadi, Tuan Dutchman? Anak si pemakan kelp itu, Laksamana Brown, telah mencuri kapal kesayanganku. Brokoli layu di depan sana. Lupakan saja, itu hanya Flying Dutchman. Nanas. Dia punya nanasku juga. Bajak laut pencuri buah itu sudah sangat keterlaluan. Tuan Dutchman, kau harus mendapatkan kapalmu kembali agar aku bisa mendapatkan nanasku kembali. Tapi Brown membuang semua kaos kaki berhargaku. Tidak ada bajak laut yang akan mengikuti kapten tanpa kaos kaki. Dan kalau aku tidak bisa mengumpulkan kru, kita tidak akan bisa melawan Laksamana.
Oke, berarti misinya kita suruhnya dapetin krunya si untuk Flying Dutchman sama kaos kakinya Flying Dutchman ya. Kau tidak perlu kaos kaki untuk menjadi seorang bajak laut. Kenapa Patrick tidak pernah memakai kaos kaki seumur hidupnya? Aku bahkan tidak punya kaki. Jadi, kalau perlu beberapa anjing laut setia, aku dan Patrick akan dengan senang hati bergabung dengan krumu dengan atau tanpa kaos kaki. Oke, berarti kita jadi krunya si Flying Dutchman ya, kayak di filmnya SpongeBob itu loh, yang waktu dia dikasih 3 permintaan. Baiklah, baiklah. Tapi kalian anak bandel harus membuktikan dulu kalian berbakat menjadi bajak laut. Untuk menunjukkannya, kalian harus menggali harta karun betulan. Oke. Beri diri kalian nama bajak laut yang mengerikan. Nama. Kita mau kasih nama kita apa ya? Dan temukan semua kaos kakiku. Aku masih ingin mereka kembali. Ai ai, Kapten Dutchman. Ai ai, Kapten Dutchman. Nah, oke, okay. Kita suruh ngumpulin kaos kakinya, ada 4 tuh. 1 2 3, satu lagi mana? Oh, itu, di sana ya. Oke, okay, tapi sebelum kita pergi ke sana, dan gua takutnya malah jadi lebih lama lagi. Jadi cukup sampai sini aja video gua kali ini, dan kita bakal lanjutkan lagi game SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake ini di lain waktu. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.